Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan semifinal Korea Open hari kelima, Sabtu 9 April 2022, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Korea Open hari kelima babak semifinal Sabtu 9 April 2022. Pertandingan pertama sektor ganda campuran, ranking 23 dunia asal Indonesia, Rinov Rivaldi dan Pita Ningtyas Mentari kalah 2 game langsung atas ranking 10 dunia asal Malaysia, Tan Kian Meng dan Lai Peijing dengan skor 13-21 dan 20-22. Hasil sektor ganda campuran lainnya, ranking 19 dunia asal Korea Selatan, Ko Sung Yun dan Iom Hiwon menang 2 game langsung atas rekan senegara Kim Won Ho dan Jeong Na Eun dengan skor 21-9 dan 21-15. Hasil sektor tunggal putri, ranking padunia asal Korea Selatan, An Seong menang 2 game langsung atas ranking 7 dunia asal India, Pusarla V. Sindhu dengan skor 21-14 dan 21-17. Hasil sektor tunggal putri lainnya, ranking 10 dunia asal Thailand, Ponpawe Chok Wong menang permainan 3 game atas ranking 20 dunia asal Korea Selatan, Kim Ga Eun dengan skor 17-21, 21-14 dan 21-14. Hasil pertandingan sektor tunggal putra, ranking 8 dunia asal Indonesia, Jonathan Christie menang 2 game langsung atas ranking 12 dunia asal India, Kidambi Srikan dengan skor 21-19 dan 21-16. Hasil pertandingan sektor ganda putra, ranking 2 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan kalah permainan 3 game atas wakil Korea Selatan, Kang Min Yuk dan Seo Sung Jae dengan skor 16-21, 21-17 dan 9-21. Jadwal sektor tunggal putra lainnya, ranking 156 asal Cina, Weng Hongyang akan menghadapi ranking 75 dunia asal Denmark, Victor Svensson. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra lainnya, ranking 9 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi rekan senegara Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. Head-to-head pertemuan 1-1. Jadwal sektor ganda putri, ranking 43 dunia asal Korea Selatan, Jeong Na Eun dan Kim Hee Jong akan menghadapi rekan senegara Chang Yena dan Jung Yong Eun. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal pertandingan terakhir sektor ganda putri, ranking 34 dunia asal Thailand, Ben Yapa Aimsat dan Nutakan Aimsat akan menghadapi wakil Korea Selatan, Iom Hiwon dan Bo Ryong Kim. Head-to-head pertemuan 0-0. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Korea Open tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.